Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Rubana Aziz. Guys, hari ni kita nak buat unboxing and review Beyblade Rage Longinus. Tapi mana Beyblade ni guys? Okay, mari Beyblade nya. So, inilah guys, Beyblade Rage Longinus. Cantik kan? Tak apa, pergi tunggu-tunggu. Jom kita unboxing sekarang guys. Inilah kotak dia guys. Wow, cantik sungguh guys. Kat sini ada lambang Takaratomy, sini Beyblade, sini adalah Sparking, kat sini ada tulis Super King dan B168. Kat sini ada gambar Beyblade dia iaitu Rage Longinus. Inilah Louis Shirosagi pemilik Bey ni. Wow, daripada dulu pun dia masih ada lagi sampai sekarang. Okay, so kat sini ada gimmick Beyblade dia. Okay, so dia boleh langgar lawan, nanti saya akan tunjukkan. Okay, so sekarang kat belakang, okay, kat belakang ni penting. Okay, so kat sini ada Rage Longinus Destroy dengan 3A. Lepas tu kat sini dia boleh bagi tahu yang dia punya chip Longinus. Ring untuk dia adalah Rage. Dia punya chassis ialah 3 Attack dan dia punya driver ialah Destroy. Destroy ni adalah driver yang mahal juga ya. Okay, kat bahagian kanan dia ada bagi tahu bersistem dan parking semua. Okay, apa lagi tunggu-tunggu, jom kita buka Beyblade. So guys, sekarang kita nak potong kotak dia. Okay, first kita potong sebentik dia dulu. Okay, buka dah satu, lepas satu lagi. Okay, sekarang kita buka. Okay, kita buka slow-slow. Ush, ketat juga guys, tak boleh keluar. Okay, so sekarang kita dah buat keluar dah. Kotak dia kita tak tepi. Wow guys, so inilah Beyblade dia dan komponen dia. Okay, first ada manual. Okay, ada manual dengan stiker dia. Okay, so kat sini adalah Beyblade dia guys. Wow, so jom kita potong sekarang. Okay guys, so kan korang hendaklah tunggu video ni sampai habis tau, sebab ada giveaway guys. Okay, untuk syarat-syarat giveaway semua nanti korang tunggu kat belakang akhir video. Okay, sekarang kita potong Beyblade dulu. Tengok driver Destroy tu. Wow guys, so inilah driver Destroy. Okay, sekarang kita tengok dia punya chassis iaitu 3A. Okay, 3A. So inilah guys, 3A. Okay, untuk maklumat korang, dia tak ada apa-apa mod tau, sebab ni bukan macam Mirage Rough ni. Okay, kita tengok ni. Dan akhir sekali, benda yang paling kita suka, yang paling cantik, iaitu dia punya ring dan dia punya layer. Wow, so inilah belakang dia. Chip dia pun agak cantik. Nanti saya terangkan. Okay. Okay guys, so sekarang saya nak terangkan tentang dia punya part-part untuk Beyblade Rage Longinus. Okay, first dia punya sparking chip guys. Wow, sangat cantik guys ya. Ada warna kombinasi warna gold dengan purple. Wow, memang sangat cantik guys. Okay, so sekarang kita nak tengok dia punya chip dia. Wow, sangat cantik guys dia punya chip. Ada kombinasi warna gold, ungu dan putih kak. Wow, sangat cantik guys ya. Cantik putih dia. Apa lagi yang paling penting? Ring dia guys. Wow, so inilah ring dia guys. Okay, kalau korang boleh tengok ring dia kan, macam ada dua naga kat sini. Okay, untuk maklumat korang, naga ni juga besi. Sebab tu lagi ni dia bila dia langgar memang burst terus guys. Okay, so memang bentuk macam naga. Hebat guys. Okay, so sekarang kita nak tengok dia punya chassis, iaitu chassis 3A. Wow. Okay, so sekarang dia punya chassis 3A memang sangat cantik. First time kita tengok chassis cantik ni. Pun ada macam dua naga juga. Mempunyai satu mod sahaja. Dan akhir sekali, driver yang paling rare, iaitu Beyblade Destroy Dash. Okay, so inilah Destroy Dash. Yang dash ni dia merah. Lepas tu ni Takaratomy punya. Lepas tu dia memang boleh pusing. Semang hebat lah guys dia punya driver ni. Okay, sekarang jom kita pasang guys. Okay, so first kita buka ni dulu. Okay, dia punya ni memang susah sikit sebab baru ni season kan. Okay, lepas tu kita buka kat sini. Wow guys, sangat cantik. Wow. Okay, sekarang kita buka ring dia pula. Okay, kita buka ring dia. So kita pusing. Lock in. Wow, sangat cantik guys Beyblade ni. Okay, dia punya layer dah siap. Jom buat dia punya chassis dulu. Okay, chassis kita buat secara biasa sebab dia tak ada mod. Macam ni dia punya chassis. Okay, so chassis dia macam ni.
So cantik kan guys. Sekarang kita buat dia punya driver pula. Driver dia agak ketat juga guys, sebab Beyblade ni dia punya driver memang ketat. Kita tengok YouTuber lain pun buat ketat. One eternity later. Oh, dapat pun guys buka. Wow. Memang ketat semua guys. Memang amat susah untuk burst. Wah, sangat cantik guys Beyblade ni. Gabungan warna putih dia memang sangat cantik lah guys. Wow. Ini dia punya belakang. Sangat hebat lah guys. Apa lagi, jom kita buat test launch pula. So inilah guys Beyblade dia. Ha, lupa nak beritahu tadi chassis dia ni kan guys 2 star. Okay guys, so sekarang kita nak test launch guys. Okay, apa lagi yang kita tunggu? 3, 2, 1, go. Oh guys, hebatnya dia attacking guys. Wow, berpusing-pusing bentuk Y guys. Sebab ni kan driver yang hebat guys. Iaitu driver yang sangat rare, iaitu Destroy Dash. Okay guys, so sekarang ni tengok dia punya attacking. Wow, sangat cantik guys. Waktu dia pusing pun nampak cantik. Memang sesuai sangat gold ungu dengan warna putih tu guys. Okay, so memang sangat hebat. Sayangnya dia ada satu mode sahaja. Oh, memang besar sungguh lah Beyblade ni guys. Okay, ni lah guys test launch untuk Beyblade Rage Longinus. So sekarang apa lagi yang kita nak buat? Mestilah kita nak buat test battle guys. Okay, jom kita buat test battle pula. Okay guys, so kita nak battle dengan menggunakan Beyblade Rage Longinus dengan Big Bang Genesis. Sama-sama ungu ni. Siapa yang akan menang? Okay guys, so kita akan lawan sampai 3 dulu. Okay, 3, 2, 1, go. Wow, attacking sangat dekat antara dua-dua player. Wow, meletup-letup guys. Wow, dia pun tengah attacking. Wow, siapakah yang akan burst dulu? Nampaknya pemenangnya adalah Rich Longinus guys. Memang sangat hebat. Wow, dengan driver dia. Okay, sekarang satu markah. Sekarang lagi untuk lawan untuk Big Bang Genesis. Okay guys, so ni dah Beyblade dia Rich Longinus dengan Big Bang Genesis. Kita nak lawan sekali. Tapi dah pakai armor guys untuk Big Bang Genesis. Okay, siapa yang akan menang lah? Jom kita test sekarang. Okay, round 2 guys. 3, 2, 1, go. Ooh, terkeluar teras guys. Terkeluar daripada stadium je ni guys. Wah, memang sangat hebat lah guys Beyblade Big Bang Genesis ni. Okay, hebat semua. Satu sama guys. Okay, round 3 pula guys. Siapa yang akan menang? Okay, 3, 2, 1, go. Oh guys, terkeluar. Wow guys, Red Longinus buat ring out finish guys. Wah, hebat lah guys Beyblade ni. Okay, 2-1. Kalau ni menang lagi sekali, dia akan menang guys. Okay, yang round terakhir guys. Final round guys. Siapakah yang akan menang? 3, 2, 1, go. Oh guys, attacking yang sangat hebat antara kedua-dua Beyblade. Tetapi, yeah guys, Rage Longinus menang guys. Wow, hebat semua Beyblade ni guys. Dia hentakan besi dia guys. Wow, hebatlah Beyblade ni. Pada kali ini, Big Bang Genesis tewas. Okay, jom sekarang kita tengok pengumuman untuk giveaway guys. Okay guys, so hebat tak Beyblade tadi guys? Hebat kan guys? Dia bagi pusingan sekali meletup tenaga Beyblade. Terkeluar daripada stadium. So guys, mana Beyblade kita nak buat giveaway tu? Ni bukan Beyblade kita nak buat giveaway. Gimana guys? So inilah guys untuk Beyblade giveaway guys. Cantik kan guys Beyblade giveaway. Okay guys, so kan korang kena bagi subscribe sampai 500 untuk pengumuman pemenang. Ataupun sama ada korang nak tunggu sampai 2 minggu. So make sure korang tekan butang subscribe tu cepat-cepat guys, untuk lagi banyak pemenang lah guys. Memang hebat lah guys korang ni. So untuk Banana XZ punya friend semua, tolong subscribe dan share pada kawan-kawan semua. Okay guys, syarat-syarat dia mudah macam yang lepasnya. Like, subscribe, share kepada kawan-kawan korang semua dan tulis kat komen hashtag giveaway. So itulah syarat-syarat giveaway dia. Bye-bye guys.